warga Kampung Cihideng, Desa Bunijaya, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa mengemas isi rumahnya untuk mengungsi ke tempat yang aman pada Senin pagi. Pasalnya, pergerakan tanah di kampung tersebut mengancam perumahan warga. Bahkan banyak area persawahan yang amblas dan memutus akses jalan alternatif Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur Selatan. Warga Kampung Cihideng, Desa Cilangari, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat terpaksa harus mengemas isi rumah untuk dibawa ke tempat yang aman. Tercatat telah 7 rumah warga yang kini sudah kosong ditinggal penghuninya. Warga terpaksa mengungsi lantaran ancaman pergerakan tanah. Bahkan tidak hanya rumah, kini sejumlah area persawahan pun telah mengalami amblas cukup dalam dan telah memutus jalur alternatif penghubung Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur Selatan. Warga Kampung Cihideng Bunijaya Gunawan mengungkapkan pergerakan tanah di kampungnya telah terjadi sejak Jumat petang. Di kampung tersebut ada sekitar 600 kepala keluarga yang terancam pergerakan tanah. Sejak hari Kamis sore, kan air di atas besar tuh ke sini, dari lubang-lubang ini, jadi ambles tanahnya. Itu waktu itu hujan deras kan? Ya, hujan deras besar dari atas. Jadi rencananya Kang ini sekarang ini kan mau pindah-pindah dulu ke bawah tempat aman berapa. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah warga di kampung tersebut terus berbenah diri mengemas barang untuk dievakuasi. Sementara para tokoh pemuda melakukan kontrol dan keliling kampung terutama saat hujan turun karena dikhawatirkan pergerakan tanah akan terus terjadi. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.